Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum berdoa marilah terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah, khususnya untuk putri dari Bapak Ustadz Aki Firdaus yang bernama Usna Mukhbita Firdaus. Semoga Allah terima akikahnya. Amin.
Ustaz Epi Firdaus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kesehatan jasmani maupun rohani kepada Bapak Ustaz Epi Firdaus dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah putra-putranya menjadi putra yang soleh, ya Allah. Putra yang kurata ayun, ya Allah. Mita Firdaus menjadi anak yang solihah, ya Allah. Amin. Anak yang kurota amin, ya Allah. Amin. Ya Allah, terimalah akikahnya, ya Allah. Amin. Semoga ini kelak ia bisa menjadi penyebab kedua orang tuanya masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, mudahkanlah setiap urusan Bapak Ustaz Teki Firdaus, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.